Selamat datang di channel saya, Electronic Production Channel. Di sini sahabat bisa mengetahui berbagai macam elektronik yang bisa dipakai sehari-hari, dari audio, visual, listrik, komputer, dan perangkat lainnya. Dan di sini juga bisa mengetahui seperti cara membuat, merangkai, cara mengatasi, cara memakai, dan lainnya yang pastinya berkaitan dengan elektronik. Untuk kali ini, saya akan memperbaiki sebuah speaker yang bermerek Shimada yang bertipe CST5100N. Keluhannya adalah suara bass atau subwoofer tidak keluar. Untuk penjelasannya dan tutorialnya, simak saja video berikut. Sebelum diperbaiki, saya akan mengetes apakah benar suara bass tidak keluar dengan menyalakan atau menyetel musik. Nah, memang suara bass benar tidak keluar. Ini mestinya harus dicek terlebih dahulu untuk output subwoofernya dari kabel, IC, dan lain-lainnya. Meskipun sama saya sudah dipulin bassnya, tetap tidak keluar. Di sini saya akan membuka sebuah box subwoofernya. Memang untuk keluhan suara bass tidak keluar, kebanyakan yang bermasalah adalah IC-nya, IC untuk subwoofer. Lalu di sini saya akan mencabut kabel yang terhubung ke subwoofer, tune controlnya, dan ke supply daya, serta membuka modul amplifiernya untuk dicek. Dari keseluruhan komponen tidak ada yang bermasalah. Berarti saya dapat menyimpulkan bahwa kerusakan terdapat pada IC subwoofer. Kali ini saya akan mencabut sebuah IC subwoofer. Untuk posisi pencabutannya seperti itu. Seperti yang posisi sebelah kanan. Saya akan memasangnya IC yang baru. Semoga ini bisa berjalan lancar dan langsung normal kembali suara bassnya. Saya sudah memasangnya IC yang baru. Mari kita tutup kembali dan pasangkan kembali semua komponennya ke box subwoofer. Thank you.
Nah, setelah ditutup, kali ini saya akan mengetes bagaimana suara bassnya apakah keluar atau tidak. Untuk pengetesannya, jangan lupa sahabat semua menggunakan headset atau headphone agar suara bisa terdengar jelas oleh sahabat itu semua. Nah, suara bass kembali normal dan bisa mengeluarkan suara bass speakernya. Jadi kesimpulannya bahwa penyebab tidak keluarnya suara bass atau tidak keluarnya suara dari subwoofer yaitu IC-nya yang sudah rusak, biasanya sudah short. Sekian dari saya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa bagikan juga. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.